pemirsa, hari ini saya akan buat cemplon ubi kayu atau cemplon singkong ya. Ini ada singkong atau ubi kayu. Ini ada bread crumbs ya, serbuk roti atau tepung roti. Dan ini saya ada cheese mozzarella dan gula jawa ya. Dan bumbunya ketumbar dengan bawang putih. Saya akan sangrai terlebih dahulu. Tambahkan garam. Hati ayam sedikit. Dan kita akan haluskan. Ya, ini ubi saya akan parut ya. Roti atau tepung panir ya, tepung merah, dan kita akan sajal ya. Siap, saya akan panaskan minyak. Saya panaskan minyak ya. Tunggu dia mendidih dulu. Gunakan api sedang ya, jangan terlalu besar api, nanti dia hangus, dalam tidak masak ya. Luar hangus, dalam tidak masak. Ini ya pemirsa, ini cemplon singkong dan keju ya. Jangan lupa kasih subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.